Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Kamu tahu kan, Nino kenapa ngakuin ini juga karena siapa? Ulangnya karena siapa? Ulangnya tuh selalu kamu dari dulu sampai sekarang. Selalu kamu yang penyebabnya. Penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa? Kok kamu tiba-tiba datang ke sini nggak ngabarin dulu? Iya, Pak. Apa ada terjadi sesuatu? Elsa mana ya? Elsa di kamar. Iya. Ada apa ya, Nak? Boleh panggil Elsa ke sini enggak? Ma, Pak. Aku mau bicara sama Elsa. Oke, oke. Sebentar, biar Mama panggil ya. Duduk, sayang. Sa? Elsa? Ini... Sa, ada Andin. Andin ada sesuatu yang mau diomongin sama-sama, dia bilang. Oh, iya, Pak. Well, bener kan prediksi gue? Lo bakalan datang samperin gue, Mbak. Kali ini, mau ada tamparan lagi nggak ya? Maksud kamu apa ya, Sa? Nyelipin surat di bajunya Reina. Ya. Pulangnya mau abang lagi gitu. Oh iya, siap, Neng. Ya. Loh. Halo. Mbak Mirna kesini juga? Iya. Kan tujuan kita sama. Oh iya benar. Jaga-jaga. Andi. Udah, tolong, tolong. Nanti saya kasih lebih, Beneran? Iya, bener. Cepat. Tolong keburu jauh. Saya nunggu di depan aja. Iya, tunggu depan. Lu kasih tau Andin, cepet. Gue bersihin ini. Oke, Mbak. Iya, cepet. Aduh, ya Allah. Bentar ya, Mbak. Udah, kamu sini aja. Permisi, Bu Andin. Tadi ada orang yang lempar botol ke arah mobil Bu Andin. Ya Allah. Terus gimana? Mobilnya nggak kena, Bu. Tadi hanya suara pecahan botolnya saja. Dan pelakunya sedang dikejar oleh teman saya. Oh ya, Pak, Bu. Dan Bu Andin, saya mohon izin untuk berjaga di sini. Ya. Silakan. Silakan. Kenapa sih ngeliatnya kayak gitu? Mau nyalahin gue? Ya, jangan kayak gitulah. Walaupun gue lagi salah sekarang, jangan semua masalah dilimpahinnya ke gue. Gue nggak tahu apa-apa. Dari tadi gue di kamar. Loh, Mbak aja nggak ngomong apa-apa kok sama kamu. Ya tapi tatapan lo aja kayak gini. Kayak seolah-olah ini semua ulah gue gitu. Kalau kamu nggak berasa, jangan canggung kayak gitu dong. Enggak, biasa aja. Oh iya, ngomong-ngomong soal surat itu, harusnya sih
lo berterima kasih sama gue, Mbak. Terima kasih. Ya. Ya, biar Reina kan bisa balik lagi sama lo dan Reina benci sama Nino. Nino kan juga emang yang ninggalin lo kan? Maksud kamu apa sih, Sa? Kamu selalu melakukan seperti ini ya, saya. Tapi kamu tuh gak mikir panjang dengan dampak apa yang terjadi. Kamu tahu kan, Nino kenapa ngelakuin ini juga karena siapa? Ulahnya karena siapa? Ulahnya tuh selalu kamu, dari dulu sampai sekarang, selalu kamu yang penyebabnya. Mbak bingung Mbak harus ngomong kayak gimana lagi sama kamu, Sa. Capek banget loh, Mbak. Maaf ya, Ma, Pak. Aku jadi marah-marah kayak gini. Aku pulang ya. Nah, kamu tenang dulu ya. Ya, nggak. Aku pulang. Aku pulang. Depan nanti aku emosian. Jadi marah-marah terus akunya. Nah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Jujur papa juga kesulitan melihat sudut pandangnya Elsa seperti ini. Mungkin apa yang dia pikir tindakan ini bagus, baik, tapi selalu bikin orang jadi marah dan berantakan. Maaf ya sayangnya, papa juga capek. Aku gak habis pikir aja sama sikap anak papa yang ini, Pak. Gak pernah berpikir jauh ke depan sebelum bertindak. Itu dia. Kalau kayak gini, mendingan Elsa jangan pernah ketemu sama Reina lagi, Pak. Aku gak mau itu. Aku gak mau ada masalah lagi kayak gini. Papa juga gak mau, Nak. Salah aku karena aku selalu kasih kesempatan ke dia. Harusnya aku jangan kasih kesempatan lagi. Maafin papa ya, sayangnya. Maaf ya, Pak. Kalau aku bisa memilih, Pak. Aku gak mau kenal Elsa lagi. Sayang. Sikapnya dia itu aja, Pak. Tapi gimana? Aku selalu mikir dari dia adik aku, kita satu darah. Coba aja kalau nggak ada itu. Maaf ya, papa udah jadi papa yang terbaik kok. Papa udah ngasih yang terbaik. Cuma jalannya ini kan memang dia yang pilih sendiri. Tapi tetap papa ngerasa bersalah sama kamu, sama Reina. Enggak. Gak boleh kayak gitu ya. Kamu juga tenang ya. Papa minta kamu tenang. Ya, jangan marah-marah, oke? Okay? Ada Mirna yang jagain kamu. Ya, aku tahu Mirna selalu jagain aku, Pak. Tapi aku masih gak tahu harus berbuat apa dengan Mirna. Rasanya masih berat. Ya udah. Aku pulang dulu. Ya, papa ke atas ya. Iya. Ya.
Mama benar-benar gak habis pikir sama kamu. Bisa-bisanya kamu nyelipin surat ke Rena dan menyuruh Andin berterima kasih atas kelakuan kamu. Masuk pandemi apapun ya, Ma. Niat aku cuma supaya Nino dibenci sama Rena. Dan Rena kembali lagi sama Mbak Andin, itu aja, Ma. Tapi terbuktikan sekarang, Ma. Rena balik lagi sama Mbak Andin, Rena sayang lagi sama Mbak Andin. Apa yang aku lakuin itu salah, Ma. Aku yang nyakitin mereka berdua, Ma. Tapi kenyataannya, semata-mata yang kamu lakukan itu karena kamu membenci Nino. Coba kalau enggak, Mama yakin kamu pasti akan membela Nino. Dan niatan kamu di awal sama Rena, supaya kamu bisa diterima lagi sama Nino. Tapi kenyataannya enggak, ternyata salah. Jadi gimana sih? Gimana caranya supaya kamu tuh ngerti semua ini? Gimana caranya ngejelasin semuanya sama kamu? Udah dong, Ma. Udah ya, Ma. Cukup, Ma. Cukup. Kurang sial apa lagi sih aku, Ma? Hidup aku ini udah sial, Ma. Bahkan besok aja aku harus ke pengadilan agama ngurusin perceraian aku sama Nino. Mama mau sakit kayak gimana lagi, Ma, yang aku rasain? Harus kayak gimana, Ma? Astagfirullah, Elsa. Elsa, Elsa. Mir. Yandin. Makasih ya, Mir. Walaupun lo udah gak kerja di Pondok Pelita, tapi lo ada di sini untuk jagain gue. Iya, Din. Biar gimana pun juga lo tetap temen gue, Din. Gue sayang sama lo dan gue pasti mau jagain lo sama Rena. Ya, kesalahan kemarin itu kan emang pure kesalahan gue. Jadi gue juga ngerti sikap lo ke gue seperti apa. Iya. Dengan apa yang kita udah lalui sama-sama, persahabatan kita juga gak mungkin gue langsung putusin gitu aja kan. Iya. Tapi namanya juga kesalahan, tetap kesalahan. Ya, ngerti kan. Ya udah, Mir, mendingan gini. Saran gue aja, kenapa lo gak nyari pekerjaan aja, cari pemasukan daripada kayak gini, lontang-lantung jagain gue, jagain Rena, lo gak dapat pemasukan apa-apa lo. Untuk saat ini gue juga gak mikirin masalah pemasukan kok. Gue kan masih punya tabungan banyak dari lo kemarin. Jadi emang sekarang ini gue benar-benar tulus ngejagain lo sama Rena, dan gue juga mau ngejagain keluarga yang ada di Pondok Pelita. Tapi ini bukan berarti gue berharap bisa kerja lagi lo sama lo, enggak. Ini gue benar-benar pengen ngejagain lo sama Rena aja. Ya udah, makasih ya. Sama-sama. Gue jalan dulu. Ya. Hati-hati.